Tapi gila sih tenaganya. Ampun lah gua. Jadi guys, kawan gue gak jadi ikut nih guys. Jebol itu. Hey bang. Mana ini mau ke gabung C dari Lampung atau kemana? Gue males kalau dikena aku sih sebenarnya. Antasari dulu kita guys, beli bensin. Udah lama kita nggak bawa kayak ini ya guys, rasanya langsung ketinggalan badan. Ngapa kaki abang itu kayak gitu? Apa nandain mau nyalip? Bensinnya kena bedip, udah mau habis guys. Wah, ngebut juga tuh mobil. Berat guys, rasanya udah lama gak bawa ini. Tapi gila sih tenaganya. Ampun lah gua. Gak berani kalau ini gaspol serius. Cukup 636 aja lah ya. 636 aja. Gak berani pol. Apalagi nih, gila sih tenaganya ini. Ban super moto gua jebol guys, gara-gara gua waktu itu pakai ke bawah. Enggak, gua nggak tahu gua bannya kempes. Gua jempingin, ternyata muter bannya. Jebol bentilnya. Begitulah guys, kalau motor udah lama nggak dibawa kayak begitu jadinya. Anjir. Wah, astagfirullahaladzim. Ini kayak
RT, Pak RT-nya aja hidup, bangga hidup ya. Ini nggak ada apa tanda baloknya bensin itu, padahal masih banyak ruangnya loh, bisa taruh sini kayak apa di mana gitu kan. Tapi emang iya guys, jadi 10 goyang dulu juga nggak ada, terus yang jetek new punya Bang Rizal Mok juga nggak ada, kayaknya yang CC 1000 nggak ada baloknya ya. Tapi nggak tahu kalau apa motor lainnya, Kawasaki yang nggak ada ya. Over guys, emang over sih sebenarnya, nggak cocok tempat apa macet kayak gini, apalagi Jakarta ya. Jakarta kayak mana ya macetnya? Kan pagi kayaknya, apalagi ke apa gua waktu dulu ke ini, waktu pertama gua riding di GBK Mapas, diajak sama Bang Agung ke GBK, jalannya macet ampun lah, malah panas kan, aduh, pakai apa jaket yang lukron itu juga anjir. Beneran yang bawa motor ini enaknya kalau pakai baju panjang kalau untuk macet. Karena gila sih itu guys, keringetan. Ini gua ganti oli ya guys, tapi gua pesenin online, nanti gua gantinya di dealer aja lah ya, sekalian check up, karena gua mau order di sini gila harganya 340 guys. Artinya ya mending gua beli online aja lah, dapet cashback kan. Jadi enak ya. Mana mbak? Aduh, kita isi cepet aja lah. Gimana? Gue pakai parasut jaket. Kayak gerah, anjir. Aduh. Ini hari Jumat loh, tapi kok macet bener ya.
macet bener, maksudnya padahal udah malam loh, bukan hari weekend, weekend besok kok jam segini udah macet. Gue tadi kan motornya ada di kampung, makanya gue suruh bawa bermotor itu, biasanya pakai motor dia. Jadi gak ada kawan gue. Jadi kena aku sih, gue apa ya, mangkir kena aku. Tempat orang-orang ini cuci mata bisa dibilang lah ya. Gak tahu juga sih, tapi kayaknya gue bakal kesana kan. Tapi gimana daripada gak ada kawan, ya gak sih? Ya iyalah, masa mau nyendiri. Gak enak guys kalau ready sendiri tuh, gak ada kawannya, kadang hilang sendirian. Ini motor bulan kemarin keluar, ini baru bulan ini. Ini mana ya? Lampu hazard ya? Oh ini, pak bang. Anjir, gue ngeri aja nabrak orang. Anjir 3 langsung ketinggalan badannya.
banyak sekali teleponnya. Lampu ini gak terang loh guys, lampu motor ini nih. Cuma tengah loh bang. Mungkin lampu ini cuma syarat nih ya. Diliatin orang gua. Ya orang masih sana gak ya? Sekali cobain langsung belok ke kanan tanpa lihat sen. Anjay ada orang masih di sini, aku pun tidak tahu. Anjir kalian, banyak yang komen kalau nggak kuat mundurin nggak usah beli motor. Lo kira motor ini berapa beratnya coba? 238 kilo. Pas 20. Tapi 20 pas. Wah, kok bareng lu? Bareng. Enggak ada kawan lagi, Bang. Enggak tahu ya. Pas 20. Enggak terbang.